dari RX King. Ini ada 5 kabel. Satu ini warna merah, lorek putih ini. Kemudian ini merah, loreknya hitam. Ini ada oranye, hitam polos, kemudian ini ada hitam lorek putih. Untuk yang ini warna merah lorek putih, ini ke pulser. Kemudian merah lorek hitam, ini ke spool CDI. Ini oranye ke coil. Hitam ini masak ground. Kemudian ini yang hitam lorek putih, ini ke switch yang buat matiin di saklar. Ini pulsernya, ini ada 2 kabel hitam dan hitam lorek putih. Ini harus dikasih ini posisi topnya, ada plat sengnya ini buat nanti ini hubungan dengan pulsernya. Ini adalah titik topnya. Titik topnya, jadi ini posisinya sayangnya di atas untuk mencari topnya. Kemudian ini dikasih tanda seperti ini, nanti ini diluruskan dengan pulser karena ini nanti akan menghubungkan pulser dengan spoolnya, ini magnetnya ini.